know. Kita nak naik B tu. Tu dia gunung Jerai, tengok atas tu putih ya. Mungkin sejuk hari ni. Kita naik B tengok apa ada atas sana, apa yang special atas sana. Oh, sebelum tu lupa pagi ni ni Anones Channel ah. Dekat kaki gunung, kaki gunung Jerai. Hari ni tak kayuh, stop kayuh lah sebab injek jadi tak boleh kayuh. Hari ni kita ride motor, tapi ada member-member kayuh. Hari kita tengok macam mana mereka kayuh naik lagi lah setelah sekian lama. Tengok hari ni crowded ni, ramai kayuh ha. Geng kayu, geng hiking semua ada ni, ramai, agak ramai. Hari cuti pula kan, hari Sabtu ha. Jadi normal lah sini, Jumaat, Sabtu, Ahad. Normal, kalau Sabtu memang ramai. Okay, saya nak bawa pergi tengok apa yang special kat atas lah. Harap-harap ada tempat kosong lah, kita pergi. Sebelum nak naik takut hampa tu target nak naik ambil gambar atas lagi hampa tak sampai lagi tak larat kan ambil gambar lah ni lalu baru hampa naik atas. Ramai eh, penuh. Maybe kuning lah, maybe kuning ada baru masuk masuk. Expert 2 biji tau, apa expert biji dia dia naik bawa mountain ni apa tetamu jemputan kita merah ni berapa kilo lah? Tak lah. Eh, kecoh eh. 20 dengan 14. Ya, yeah, sifu-sifu dia, dia kena stop kayuh lah. Ha, kita follow depa aja ini. Tengok berapa jam depa buat eh. Dia. Rekod. Ha, tahu Tom ni dia rekod. Ha, kita tengok ha, ini kita boleh tengok beza antara mountain dengan road bike. Kita tengok mana teruk. Okey, jom, eh lambat. Salat jenat. Ha, aku kena buang lu. Weh, gak. Rapie. Berminat boleh roger owner dia. Tu tak jual. Tu owner nak guesswork pasal. Yeah. Target ah. Target mesti ada. Target kena ada. Okey, kita tengok beza. Dua-dua power ni. Oh, ini kita nak buat rekod. Hari ni dua-dua power kita tengok hak mana apa. Beza gerak lah ni. Kita tengok tenaga mereka tahan tak kat mana. Tang ni duk sembang ni, tengok mereka start belagak lah mana tadi. Lalu mereka kata rider dia tengah jalan dia start belagak lah. Tak mau nak tegur lah. Kalau pun tembak tak mau. Okay, jom follow. Okay, dah follow mereka lah ni. Ya ni kereta penuh ni. Hari ni lah ni crowded sikit lah. Jalan mungkin sesak sikit lah atas tu. Follow orang ni eh. Ya.
bahaya lah ni. Hampa naik seorang, hampa standby kenali kan. Pun lama tak main, depa boh tak bau dah. Ha, selesa sikit time downhill ada idak sebelum ni. Ha, gayat jugaklah jalan lubang. Ha ni. Okey ni, awal lagi masih okey lagi ya. Ha, rider-rider semangat lagi tadi ni. Ya. Yeah. Weh, dah teruk ni. Aduh, berlakon tu wayang-wayang tu. Hairpin lah. Hairpin kalau hampa downhill ni, sini kat ni bahaya sikit lah. Pernah terjadi
masa downhill, late braking, lepas tu belajar ni. Alright, nampak batang pek tu, nampak langgak tu mampu. Okay, ni high speed ni. Tengok ramai, agak ramai lah lah ni. Ramai yang apa orang panggil, jadi tempat favorite orang berkayuh dengan tengok ada yang angka dah turun dah. Ke sampai atas dah. Oh, cun. Ya, nampaknya abang mountain bike mendahului mendahului road bike di mana? Ambil side ni. Ya, ni abang road bike ketinggalan beberapa second di belakang. Tu dia off saddle lah. Off saddle, selekoh pertama off saddle. Oh, nampaknya gear habis dah. Gear habis dah. Memang road bike ya, tak payah dia memang terpaksa guna habis gear. Dah habis gear tu memang kena guna tenaga sendiri. Tempat R&R Gunung Jerai. Ni pondok ke apa? Pondok kedua tu. Ya, rider kita sambung kayuhan. Lan belakang eh. Tak jauh ada selekoh belakang. Ya, gear tak habis lagi, abang mountain gear tak habis lagi. Ni kawasan apa dulu saya kena ligan dengan monyet, segerombolan, sekumpulan monyet. Ligan tang ni masa tu ride solo. Agak geri ya. Masih power, masih apa? Tak kalah lagi, masih kayuh lagi. Sini kilometer ke-6 lah. Ya, separuh jalan nak climb ke Jerai. Ini selalunya jadi pit stop. Kalau downhill lah pit stop sini. Uphill pun ada yang buat pit stop sini. Ya, abang Mai kita berhenti. Berhenti lagi tak? Masih tak mengalah lah. Ni kilometer ke-6. Gear pun tak habis lagi. Abang Arbi kita masih bertahan. Rekod tanpa henti ni. Tanpa henti, okey. Ni halfway lah.
Mepo ni start sini. Mepo ni start lah ni. Yang ni selalu jadi tempat apa, hentian lah, hentian. Kalau dah sampai kat sini dah, kira dalam 2.5 kilo lagi sampai puncak lah, sampai kat resort tu kan. Ni museum, museum perhutanan kat Jerai ni. Tapi tak pasti buka kedak lagi kan. Lalu sini jadi tempat persinggahan last lah. Ya, sampai kalau kayuh basikal kalau sampai sini, rugilah tak sampai atas sebab 2 kilo lebih lagi dah. Tak jauh dah. Cuma last ni dia pacak sikit. Tapi boleh lah kalau dah sampai sini, mesti boleh sampai. Kalau tak larat juga, berhenti sekejap sini, lepas tu sambung climb. Lepas ni ada satu lagi pondok las. Pondok las untuk berhenti. Alright, saya tertunggu member-member kat sini. Jangan kencang lah. Nak berhenti ke tak? Minggir lah. Tunggu lah tak? Tunggu lah. Ya, baru baik kita. Banglan yang ni. Atas dah. Beza 15 minit. Tu dia. Laju dia. Laju. Dia berhenti sat. Berhenti lu. First time naik motorbike kita rasa beza dengan motorbike. Oh. Nikmat dia tu. Okay, berjaya. Berjaya. Sejam 15 sampai tang ni. Sejam 15. Masuk lah. Kalau naik motor, naik kereta, parking sini lah.
Ni lah ni kena scan sini, lepas tu kena bayar RM1. Ha, kalau kayu basikal, kayu gearet boleh naik terus. Ha, kena juga bayar RM1, kena scan kena bayar RM1 kat sini. Yalah. Okay, kita dah nak masuk dalam pusat peranginan dah ni. Motor semua kena parking kat luar. Aduh. Kita dah sampai ke Gunung Jerai. Okay, sasana dia. Okay. Okay, sampai juga. Hai, pertama kali. Pertama kali. Pertama kali. Tiga kali ya. Ini bukan first time lah. Ini first time yang kali keberapa ni. Ya, dia kata kalau melawat Kedah ni lah tempat wajib mai, dia kata ni. Pulau Bidan, Pulau Bidan. Tu Pulau Telok. Oh, ni nostalgia. Okey, ni sampai kat Kia Puncak dah lah ni. Ha, ni kat food court Bangli. Kau favorite apa? Rider. Ni abang ni berjaya sampai puncak. Abang ni tayar pancit gagal. Aduh. Kilometer. Berapa kilometer apa? Mula tahu. 10 10 lah. 10 lagi. 10 lagi. Eh. 2 km. Sampai muzik. Sampai muzik atas dah. Tak berjaya complete lah. Lagi kita tengok apa special dia main ni. Kita tunggu ada benda special kat atas ni. Waka. Okey, okay, kita tengok. Satu. Oh, ni yang kata special tu. Kalau salah satu yang special dalam. Kayu naik buang RM1,000 ni tambah RM2,000. Dia nak beli kayu habis bakal dah, ni. Tambah RM2,000 kalori. Ni yang kata rider jerai. Tak kurus ke ni? Kita nak main dalam je lah. Oh, saya, ni abang Lan. Abang Lan. Ni saya ada air. Maggi pokok. Ni Maggi goreng pokok gelaran dia. Hanya di Jerai. Hanya di Gunung Jerai. Alright, kita tunggu next. Dia tengok sampai tengok kat bini, nampak kat bini, bini marah tak kira. Bini ajak main lain lagi. Tak tahu lah. Tengok tu dia ni apa? Maggi kuah pokok. Pokok tak? Pokok agak lah. Tengok. Okay ni. Mama Air je. Mama Air tu. Oh, Mama Air. Okay lah. Tu dia. Udang. Ni kata special Gunung Jerai ni. Nak dapat kan senang. Perik dia tu. Penamat kan ni. Penamat 2020. Okey lah. Nak boleh makan ni. Nak boleh lesen terpalak tu. Terpalak tu nak main. Jadi hampa kena main try ni. Udang. Haa tengok. Udang tengok. Sama berapa ekor? Satu. Dua. Tapi main tak ke udang main tu? Tiga. Empat lah. Tiga ekor. Udang 3 ekor. Ayam cekok ni. Telok. Ayam cekok. Ha, ni specialnya Gunung Jerai. Ha, kena main ni food court Bangli. Bangli. Tunjuk muka Bangli. Main ni hangpa cari Bangli je. Bangli sebut nama lain. Main ni hangpa cari Bangli. Alright. Nak makan lah. Harga lagi kita update tengok apa dik. Okay lah. Ada tu ada lah. Berapa kau jatuh? Ya, ada. Kau jantung takkan ada nak ni.
Dia tapi belum tentu tu. No. Panah panah. Karanoi karan apa nama metro ni? Yogi yogi. Manager yang bawa main tangan cari tangan ni. Makan lah Maggie Maggie. Kuat sikit. Ada. Sadar semua ya. Nak apa? Okey. Abang. Gunakan menu-menu yang ada di sini seperti hot plate. Hot plate. Maggi goreng dan maggi kuah. Ha ni owner. Okey. Owner food court ni. Ha owner ni. Kata-kata pokok. Kata-kata pokok Bang Lee. Clear makan tak habis. Banyak ni, banyak. Lambok. Lambok tu. Udah, udah, udah. Oh. Udah. Kan banyak. Okey. Jadi kita tengok balik. Pada saat semua sekali kami makan tu RM59. RM59. Okay. Okey lah dengan apa dengan banyak dia dengan sedap dia apa kena main try lah. Rider-rider baru sampai. Eh nak, nak kena tolah ni. Road bike ni bocok lah tayar depan. Nak kena repair tu. Okey bye. Okey sekarang nak turun lah mission kita nak rescue road bike ni. Oh, road bike ni turun ni ya. Alright setakat ni je ni. Jumpa lagi on the next channel. Next destination kita nak turun. Okay, bye bye.